Pemirsa, 13 rumah di Asrama Brimob Medan, Sumatera Utara hangus terbakar. Rapatnya posisi rumah serta banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat merambat dan menghanguskan isi rumah. Kebakaran terjadi di Komplek Brimob Polda, Sumatera Utara, Jalan Kiai Haji Wahid Hasyid, Medan Baru, Medan. Api berasal dari salah satu rumah yang diduga mengalami korsleting listrik. 12 unit mobil pemadam kebakaran berjibaku selama 2 jam untuk memadamkan api yang menghanguskan 13 rumah. Petugas sempat kesulitan karena banyaknya barang yang mudah terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.